29 November 2022, Universitas Jayet resmi meluncurkan JAI Center yang merupakan pusat penelitian baru yang berfokus pada pengajaran bahasa Arab. Dipimpin oleh akademisi ternama, Dr. Hanada Taha Tormore, JAI Center akan menjadi lembaga akademi pertama di Uni Emirat Arab yang melihat bagaimana bahasa Arab diajarkan di seluruh dunia. Nantinya, kurikulum ini akan membantu guru untuk mempraktikkan pengajaran bahasa Arab secara digital kepada murid. Mulai dari pembuatan korpus bahasa Arab anak-anak, kosakata bahasa Arab baku hingga modern. Tak hanya bagi guru dan murid, JAI juga akan memberikan bimbingan kepada orang tua lewat platform digital untuk memastikan anak-anak mereka meningkatkan bahasa Arab di rumah. Menteri Kebudayaan dan Pemuda dan Ketua Dewan Pengawas Universitas Jayet, Naura Binti Mohammed Al-Kabi mengatakan, bahasa Arab erat dengan warisan budaya dan tanah air. JAI Center juga bervisi menjadi badan pendidikan pertama dalam mempromosikan dan melestarikan bahasa Arab ke seluruh dunia.